Etika roda pemerintahan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, paket C, setara SMA dan MA. Unit 1, Trias Politika ala Indonesia. Dalam memahami kesatuan politik yang dinamakan negara, kita akan dihadapkan dengan adanya kekuasaan negara. Siapakah pemegang kekuasaan negara itu? Trias Politika beranggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga kekuasaan. Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang. Ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Apakah sama antara trias politika dan pembagian kekuasaan negara? Apakah sistem pembagian kekuasaan negara itu? Bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diterapkan dalam sistem pembagian kekuasaan negara? Apakah kalian mengetahui apakah nilai-nilai Pancasila? Untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, kalian dapat membaca uraian berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hasil perubahan pertama sampai dengan keempat pada tahun 1999 sampai 2002. Mengatur sistem pembagian kekuasaan negara melalui kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan inspektif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili para pelanggar undang-undang. Kekuasaan inspektif merupakan kekuasaan untuk mengawasi penyelenggaraan negara dalam menjalankan undang-undang. Sedangkan kekuasaan konsultif yaitu kekuasaan untuk meminta pertimbangan dalam menjalankan kekuasaan negara dalam dan yudikatif, maka negara Republik Indonesia tidak secara murni menganut teori tersebut. Negara Republik Indonesia lebih tepat dinamakan negara yang menganut sistem pembagian kekuasaan atau trias politika ala Indonesia. Hal yang demikian disebabkan antara pemegang kekuasaan negara yang satu dengan lainnya tidak terpisah secara murni, tetapi berbagi kewenangan antar lembaga negara. Coba perhatikan penjelasan berikut. Kekuasaan eksekutif didelegasikan kepada Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan legislatif didelegasikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta dalam hal otonomi daerah dapat melibatkan Dewan Perwakilan Daerah, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan yudikatif didelegasikan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan inspektif didelegasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, hasil perubahan tidak dikenal lagi kekuasaan konsultatif yang sebelumnya didelegasikan kepada Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Pertimbangan Agung dihapus dan digantikan Dewan Pertimbangan yang dibentuk oleh Presiden sendiri. Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pembagian kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, di atas dalam pelaksanaannya harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam pembagian kekuasaan negara itu dinamakan penjabaran Pancasila yang bersifat objektif, yang realisasinya dalam bentuk perundang-undangan negara Republik Indonesia. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan negara tersebut sebagai konsekuensi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Artinya, Pancasila digunakan sebagai dasar berpikir atau landasan pikiran dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Semua lembaga negara, yakni antara lain Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Bank Sentral dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang penjabarannya melalui peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka peraturan perundang-undangan tersebut harus diuji makna dan keadilannya menurut sila-sila Pancasila. Dalam hal yang sama, peraturan perundang-undangan tersebut juga harus mendasarkan pada pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Pokok-pokok pikiran dasar penyelenggaraan negara Indonesia yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai berikut. A. Negara, begitu bunyinya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang B. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. C. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. D. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa Pancasila menjadi dasar kerohanian penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi paduan norma dan sekaligus juga menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nilai-nilai Pancasila tersebut sesuai urutan sila-silanya diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa memiliki hakikat percaya kepada Tuhan. Dalam bertuhan, bangsa Indonesia mempercayainya sesuai dengan agama dan kepercayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing berdasarkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, nilai-nilai dalam sila pertama Pancasila ini antara lain berupa 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membina kerukunan hidup di antara sesama umat pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, kebebasan memeluk agama merupakan sifat asasi, sehingga tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Yang keempat, nilai sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kesesuaian dengan hakikat manusia. Manusia Indonesia adalah manusia yang memperlakukan orang lain sebagai manusia makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai kemanusiaan dalam sila kedua itu adalah lain, 1. Pengakuan terhadap martabat manusia, 2. Perlakuan yang adil terhadap martabat manusia, 3. Pengertian manusia yang beradab memiliki karya cipta, rasa, dan karsa, serta keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan. 4. Nilai sila kedua ini dijiwai sila pertama dan menjiwai kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila Persatuan Indonesia merupakan sikap yang mengembang keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Berbagai macam keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia seperti keragaman suku, wilayah, tempat tinggal, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, dan pulau-pulau semuanya itu ditempatkan dalam kerangka persatuan dan kesatuan Indonesia. Dengan demikian, dalam sila ketiga Pancasila ini antara lain, yang pertama, persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia adalah bangsa persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Ketiga, pengakuan terhadap kebineka tunggal ikaan suku bangsa dan kebudayaan bangsa yang berbeda. Keempat, nilai sila ketiga dijiwai sila pertama dan kedua, serta menjiwai sila keempat dan kelima. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti rakyat mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedaulatan negara di tangan rakyat, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, serta dalam pengambilan keputusan didasarkan atas musyawarah untuk mufakat. Beberapa nilai yang berkenaan dengan sila keempat Pancasila antara lain, yang pertama, kedaulatan negara di tangan rakyat. Yang kedua, dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga,
musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 4. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat untuk melaksanakan permusyawaratan. 5. Sila keempat dijiwai oleh sila pertama, kedua, dan ketiga, serta menjiwai sila kelima. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia artinya mengembangkan sikap adil yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Cakupan keadilan sosial meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Sejalan dengan cakupan tersebut, nilai-nilai Pancasila sebagai perwujudan sila kelima antara lain 1. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama 2. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan 3. Cinta akan kemajuan dan pembangunan 4. Sila kelima dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Bagaimana contoh sistem pembagian kekuasaan negara melalui kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan inspektif menerapkan nilai-nilai Pancasila? Kekuasaan legislatif yaitu tentu undang-undang dipegang oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang yang dibentuk harus menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, tidak boleh merendahkan martabat manusia, berlaku untuk semua komponen bangsa Indonesia, dirumuskan secara musyawarah mufakat, dan mendorong tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Dalam sila pertama, pemerintah harus mengusahakan terbinanya kerukunan hidup di antara sesama umat pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam sila ketiga, pemerintah memberikan pengakuan terhadap kebineka tunggal ikaan, suku bangsa, dan kebudayaan bangsa yang berbeda. Pemerintah mengusahakan permusyawaratan dengan mempertimbangkan pendapat dari masyarakat. Akhirnya, kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah menciptakan kemakmuran rakyat. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili para pelanggar undang-undang. Peradilan di Indonesia berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan inspektif merupakan kekuasaan untuk mengawasi penyelenggaraan negara dalam menjalankan undang-undang. Salah satu lembaga pelaksana kekuasaan inspektif dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD sesuai dengan kewenangannya dalam pasal 23E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal yang demikian mengandung makna bahwa dalam memeriksa keuangan negara, BPK harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Wujud nyata contoh lain sebagai berikut. Misalnya, penerapan sila pertama Pancasila dalam putusan Mahkamah Agung baik dalam kasus perdata maupun pidana yang dimulai dengan kata-kata demi keadilan
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Contoh penerapan sila kedua panca pemegang kekuasaan negara terlihat antara lain dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam pasal 44.A, pemerintah dalam melaksanakan APBN tahun anggaran 2018 mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tercermin dalam penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9,5% sampai 10%. Unit 2, aparatur negara yang melayani. Republik Indonesia dibedakan antara kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa kementerian negara yang selanjutnya disebut kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sedangkan lembaga pemerintah non-kementerian adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan tertentu dalam pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Kementerian negara yang secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Kementerian negara yang ruang lingkup urusan pemerintahannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Sedangkan kementerian negara yang urusan pemerintahannya dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, sekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertahanan,
kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, inventasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Banyaknya jumlah kementerian yang mengatur kehidupan negara di Indonesia dari waktu ke waktu tidak akan dibahas semua di sini. Kalian dapat mempelajari sendiri lewat situs resmi kementerian yang bersangkutan melalui internet. Salah satu kementerian negara yang memiliki peranan penting ke luar negeri adalah Kementerian Luar Negeri. Kementerian ini sangat penting untuk dipelajari bila kita berhubungan dengan bangsa dan negara lain. Banyak warga negara Indonesia yang berkepentingan dengan kementerian ini, khususnya ketika berada di negara lain. Di samping itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu dari tiga menteri yang melaksanakan tugas kepresidenan ketika presiden dan wakil presiden secara bersamaan tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Dua menteri yang lain adalah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan. Kementerian Luar Negeri antara lain diberikan amanat tugas melindungi warga negara Indonesia atau WNI di luar negeri. Rencana Strategi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2015-2019 menyatakan bahwa terlepas dari amanat konstitusi dan perundang-undangan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi WNI di luar negeri, isu perlindungan masih menjadi prioritas utama pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri dan diplomasi Republik Indonesia. Jumlah WNI yang berada di luar negeri tercatat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada akhir 2011, tercatat sekitar 3 juta WNI tersebar di seluruh dunia dan meningkat menjadi 4 juta lebih pada 2014. Perkirakan jumlah real WNI di luar negeri mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari angka tersebut, di mana sekitar 60% merupakan tenaga kerja Indonesia atau TKI yang didominasi oleh TKI sektor domestik. Dalam menghadapi tingginya jumlah dan kompleksitas penanganan kasus-kasus WNI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri juga dihadapkan pada tingginya ekspektasi publik di dalam negeri untuk dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi semua WNI. Tingginya sorotan publik dan sensitivitas isu perlindungan mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan lebih jauh dari normatif, perlindungan hukum dan konsekuensian secara cepat, tepat, dan akuntabel. Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2015-2019 juga menyatakan bahwa sebagai anggota World Trade Organization atau WTO, Indonesia perlu merumuskan arah dan strategi untuk memastikan agar keputusan WTO yang bersifat legali banding sejalan dengan kepentingan nasional. Pemanfaatan forum WTO akan sangat membantu pelaku diplomasi ekonomi bilateral yang sering menemui berbagai persoalan terkait tarif dan non-tarif barrier. WTO juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan memanfaatkan bantuan teknis di forum ini. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri di atas memberi ketegasan bahwa nilai-nilai Pancasila yang berupa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi dasar dalam melindungi WNI di luar negeri, termasuk TKI. Nilai-nilai kemanusiaan sangat menonjol dikomplementasikan oleh Kementerian Luar Negeri ketika menangani TKI yang diperlakukan tidak adil oleh majikannya di luar negeri.
Kementerian Luar Negeri dengan gigih memberikan pendampingan kepada WNI yang terjerat kasus hukum di luar negeri. Sedangkan pada contoh kedua, Kementerian Luar Negeri memberikan peluang usaha bagi UMKM di forum internasional. Usaha diharapkan dapat menaikkan potensi ekonomi Indonesia yang pada akhirnya dicapai kesejahteraan bagi. Contoh kedua adalah Kementerian Dalam Negeri. Dilihat dari tugas dan fungsinya, kementerian ini pasti dalam kebijakannya dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu, Kementerian Dalam Negeri didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Contoh kementerian negara lainnya adalah Kementerian Pertahanan. Kementerian ini merupakan unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan, yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dan salah satu fungsinya adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan. Dalam menjalankan fungsinya itu, Kementerian Pertahanan harus sesuai dengan nilai-nilai sila-sila Pancasila. Demikian juga banyaknya lembaga pemerintah non-kementerian, tidak akan disebutkan semuanya. Badan Pengawasan Obat dan Makanan disingkat BPOM merupakan salah satu contoh lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga ini diambil sebagai contoh karena semua orang di Indonesia selalu berhubungan dengan obat-obatan dan makanan. Kalian dapat mencari informasi contoh-contoh lembaga pemerintah non-kementerian yang lain melalui media massa atau internet. BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplement, serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya. Tugas BPOM tersebut tentu didasarkan atas nilai-nilai Pancasila. Tidak dibenarkan adanya makanan yang beredar di pasar membahayakan keselamatan manusia. Pengawasan BPOM berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Apabila terdapat peredaran obat dan makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka BPOM berkewajiban untuk menghentikan peredarannya. BPOM mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dengan selalu melakukan cek klik, yaitu kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum membeli dan mengkonsumsi produk obat dan makanan. Pastikan kemasannya dalam kondisi utuh, baca informasi pada label, pastikan memiliki izin edar dari BPOM, dan tidak melebihi masa kadaluarsa. Baik dalam kelembagaan kementerian negara maupun lembaga pemerintah non-kementerian, secara umum dijalankan oleh aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mendasarkan pada nilai-nilai dasarnya yang tidak lain merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Aparatur Sipil Negara. Nilai-nilai dasar seorang ASN antara lain 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Unit 3. Pemerintahan daerah yang mensejahterakan. Operasi tangkap tangan oleh pemberantasan korupsi atau KPK tidak hanya untuk pelaku korupsi di tingkat pusat, tapi juga untuk menjerat pelaku korupsi di tingkat daerah, termasuk pejabat pemerintah daerah. Kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi pada jajaran pemerintahan daerah karena pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dari persoalan pembiayaan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam. Pasal 18A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memberikan ketentuan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Ketentuan tersebut mengatur bagaimana pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber harus dibagi antara pemerintah pusat dan daerah untuk terwujudnya keadilan dan keselarasan dalam hubungan pusat dan daerah, serta mewujudkan kemajuan yang seimbang antara satu daerah dengan daerah lainnya agar tidak terjadi kesenjangan. Pelaksanaan pemerintahan daerah yang terdiri atas kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, dan pejabat daerah, baik pribadi maupun secara bersama, dapat menjalankan pemerintahan dengan baik apabila selalu mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kepala daerah provinsi adalah gubernur, dan kepala daerah kabupaten atau kota adalah bupati atau wali kota. Sedangkan DPRD ada DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Nilai-nilai penyelenggaraan dengan baik oleh kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, dan pejabat daerah apabila hasil-hasil pembangunan meningkatkan peradaban dan kesejahteraan warganya. Agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan peradaban dan kesejahteraan warganya, sistem pemerintahan daerah dilaksanakan dengan mendasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah ke pemerintah daerah sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Adapun asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintahan di atasnya kepada pemerintahan di bawahnya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat terdiri atas urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Urusan pemerintahan pusat tersebut dapat dilimpahkan ke daerah sesuai atas dekonsentrasi dan asas pembantuan. Sedangkan di luar bidang tersebut, pemerintahan daerah dapat menjalankan fungsi asas desentralisasi. Perhatikan gambar 1.1. Gambar tersebut salah satu urusan pemerintah kabupaten atau kota untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah dasar. Pemerintah kabupaten atau kota harus memastikan bahwa pendidikan dasar telah berjalan dengan baik. Layanan pendidikan dasar misalnya pembelajaran kebersihan gigi, penuntasan wajib belajar 9 tahun, pemberantasan buta huruf, dan mempermudah layanan pendidikan dasar. Sedangkan layanan pendidikan menengah utamanya menjadi tanggung jawab pemerintahan provinsi. Namun, secara keseluruhan, layanan pendidikan dapat berjalan dengan baik bila mendapatkan perhatian yang maksimal dari sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Keluarga sebagai bagian dari masyarakat juga harus memberikan dukungan untuk kemajuan pendidikan generasi yang akan datang. Contoh lain, tanggung jawab pemerintahan daerah dalam dunia pendidikan adalah menyelenggarakan balai latihan kerja industri. Misalnya, BLKI Semarang, Jawa Tengah menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan seperti listrik dan elektronika, otomotif, teknik mekanik logam, las, bangunan, tata niaga, dan aneka kejuruan. Keberadaan balai latihan kerja merupakan salah satu usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan keterampilan warganya sehingga dapat terampil bekerja baik di sentral-sentral industri atau mendirikan usaha mandiri. Peningkatan pendidikan yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah maupun non-formal di tempat latihan kerja memiliki dampak yang sangat positif. Dampak tersebut terlihat antara lain meningkatnya kecerdasan masyarakat, keterampilan di bidang tertentu, tenaga terampil yang siap pakai, dan daya baca atau literasi teknologi. Peningkatan sumber daya manusia tersebut memberikan sumbangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah antara lain mendorong warganya menjadi masyarakat cerdas untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.